Nah, ada bebek dua. Cakep juga. Halo guys, balik lagi di channel gue dengan Bobby. Guys, hari ini kita mau jalan-jalan ke taman dekat rumah ya. Ini matahari lagi bersinar sangat amat terang, 100% tidak ada awan. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau udah lihat matahari, bule-bule pada pulang. Kalau kita mah biasa aja, cuman ya kita olahraga sedikit deh, bawa si kecil tuh di belakang naik ke apa, skuter ya, skuter. Nah, ini dekat rumah itu ada taman ya, pohonnya jadi gede mirip taman di Bogor, cuman versi mini kecil. Ini mau bawa si kecil sama istri ya, jalan-jalan ke taman dulu mumpung mataharinya terang, terus agak panas ya, walaupun 13 derajat 14 derajat tapi ya lumayan lah. Oke, ini ke taman paling cuma 5 menit. Ini biasa nanti di taman lumayan nih banyak orang nih. Yuk, kita jalan. Ya, ini kita mau ke arah taman. Si kecil lagi main apa namanya? Lupa, skuter. Ini skuter namanya, teman-teman. Sini anak-anak bule pada main, mainnya skuter. Kalau nah itu, kalau kita mau main karet aja. Kalau anak-anak bule mainnya skuter. Nah, itu sebelah kiri jalan tol ya. Rame tuh. Pemandangannya nih kayak gini. Ini kita ke arah taman. Biasa kalau kalian lihat video gua ya, gua arah kiri ke town center, kita ke arah taman ya. Itu kan Dean Park Road. Dari parknya aja ketahuan ya, taman. Nah, di sini pohonnya gede-gede nih. Jalannya agak berbukit di sini ya teman-teman, turunan ke bawah tuh. Nah, tuh. Oke, jalan. Kita main skuter. Tuh, si kakak didorong ininya, mainannya. Nah, ini enak sih di sini teman-teman, pemandangannya asri, pasti hijau banget, banyak pohon-pohon gede juga. Nah, ini kita belok kiri deh arah taman. Turn left please. Oke, nyampe. Ada yang bawa piaraannya teman-teman, doggy jalan-jalan. Nah, ini taman di mana? Di Kota Bogor teman-teman. Mirip apa Bogor ya? Soalnya gede banget pohonnya tuh. Gila. Ini apa nih? Alkohol publik nggak boleh, jadi nggak boleh minum alkohol di sini sembarangan ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, asik gak?
teman-teman. Ini adalah Town Center ya. Tuh. Tuh. Jadi ini ya. Kebun raya dikit ya. Mirip. I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. Nah, ini biasanya kalau enggak lockdown ya, bakalan banyak banget yang datang ke sini. Cuman karena lockdown aja nih, jadi sepi tamannya. Nah, ini biasa orang bawa tikar cuy, kayak kita juga. Di sini boleh yang suka bawa tikar, duduk di tanah sama kita ya. Nah, ada bebek dua, cakep juga. Sini. Nah, ini si kakak tuh mau lihat. Ada ulem. Tamannya semuanya lah enak gitu loh, pinggir pantai, jadi ada pemandangannya bagus ya, ada pantai, ada bukit-bukit juga di sini, ada tebing, jadi asik. Nah, ini hari Sabtu ya, orang libur kerja, jadi semua pada ketaman relaxing ya. Nah, itu udah Town Center teman-teman. Oke. Nah, kita lihat di depan. Oke. Town Center Car Park Lansdowne East Cliff Boscombe. Oke. Okay. Cakep tamannya. Ada daun-daun ya. Daun apa nih teman-teman? Kalau ngatri deh. Tanam apaan nih? Nah, itu jalur ke arah rumah juga ya. Ini sebelah kiri kantor Dean Park Crescent. Oh iya, ada British Leaper, ada apa tuh? Salon Genius. Cakep. Ini ada gedung bertingkat ada juga ya, cuma sedikit di sini. Cakep. Gimana teman-teman? Asik? Hehe, asik. Nah, tuh lagi pada main. Mantap. Nah, ini kita mau arah ke taman lagi ya, cuma lewat sebelah kiri. Oke. Okay. Masih kecil lagi main. Tetap main ya. Jarang-jarang nih matahari begini nih. Mantap cuy. Oke, teman-teman, kita mau ke lewat depan tapi yang kiri ya. Ini lagi di bawah jembatan. Kalau di sini ya jembatannya di bawahnya ya nggak ada apa-apa ya, soalnya kadang-kadang diperiksa polisi sih datang sini, jadi susah. Kalau di sini ini biasa orang bawa sepeda, terus
banyak. Jalan kaki kalau lagi matahari gini enak. Tapi masih lumayan dingin, 14 derajat, dingin. Mantap. Yuk kita coba naik ke ya kiri sana ya, ke arah sana. Ini namanya Dean Park Road. Taman Dean Park. Sini. Kita lewat samping jalan tol ya, jalan raya. Oke teman-teman, tamannya udah selesai ya. Tadi baru keluar dari taman, dan kita udah masuk daerah pemukiman lagi, daerah rumah. Kita lihat ya ke depannya. Dekat kemana-mana sih, ke Asda juga dekat, terus ke mana tempat belanja, terus ke taman juga dekat, ke town center juga dekat, ke pantai juga dekat, ya sekitar 10 menit lah ya, ke town center 10 menit, ke pantai, ke tebingnya juga dekat 10-15 menit semua deh pokoknya. Jadi emang mantap sih rumah
daerah sini ya. Mantap. Jadi ini kota Bomet, teman-teman, nggak gede-gede amat ya seperti yang gue bilang, tapi nyaman banget. Soalnya ini kayaknya kotanya, istilah orang banyak bilang, kota orang pensiunan banyak di sini, makanya jadi kotanya tenang ya. Kalau untuk mahal atau enggak sih itu relatif ya. Kalau kita bisa hemat, bisa masak sendiri mah sebenarnya nggak mahal-mahal amat sih. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini arah balik lewat taman kecil lagi itu yang tadi ya, sama, cuma kita lewat jalur yang agak beda, lewat samping rumah ya. Nah jadi jangan lupa support channel kita ya teman-teman. Banyak video-video campur-campur sih di dalam, yang mau melihat kota driving ada, yang mau vlog juga ada, unboxing gadget juga ada, macam-macam ya. Oke, yuk kita arah balik ya. Dari kita lihat tamannya ya. Jalan raya lagi nih teman-teman ya, enak ya, enak jalan-jalan. Di hari Sabtu suhu sejuk banget, 13-14 derajat ya, lagi ada matahari, lokasi kecil juga. Minggu depan juga udah lockdown, udah mulai ini ya, sudah mulai dibuka pelan-pelan, dan udah mulai deh kita buat video ya, jalan-jalan ke Southampton, ke kota-kota yang lain ya, Brighton, planningnya sih ke situ semua ya. Oke guys, jangan lupa subscribe, comment, like dan share ya. Oke, thank you guys, bye.